bagi seorang laki-laki, mana yang harus dinafkahi, ibu atau istri, sementara sudah tidak memiliki ayah? Dua-dua kewajibanmu. Kau gendong ibumu dari Panam ke Makkah, kau balik lagi, belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkan engkau. Oleh sebab itu kata Nabi, ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. Hai laki-laki yang lajang-lajang yang punya ibu, kau mesti berani berkata ke calon istrimu itu, kau akan menjadi a second woman. Who is the first? Yang pertama siapa? Tunjukkannya tatunya besar. I love Ahmad Den. The best, mantap. Kata anak gadis yang cantik jelita, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Ternyata di balik laki-laki yang perkasa ada ibu yang luar biasa. Bahagia kita hari ini, saya bahagia tidak hanya bertemu dengan Pak keluarga besar Edi Tanjung, tapi juga bertemu dengan ibunda. Rupanya di balik yang orang gambarnya saya tengok di baliho selama ini ada ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada ibu.